Daripada itu, sasaran 100,000 pengunjung pada program Madani Rakyat 2024 Zon Selatan diyakini dapat dicapai meskipun keadaan cuaca tidak menentu sepanjang 3 hari penganjuran program itu. Ketua Penuh Pengarah Seksyen Program Strategik dan Komunikasi Corporate, Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi PACU, Raslina Yahya berkata ia memandangkan kebanyakan acara dan program diadakan di kawasan yang berbumbung. InsyaAllah tak perlu risau sebab kami punya kemah-kemah yang disediakan semua kemah yang berbumbung, berekon. So maknanya dan banyak tempat-tempat teduh, tempat-tempat makan pun berbumbung. Raslina juga menjangkakan kehadiran pengunjung pada Jumaat dan Sabtu akan bertambah dengan negeri Johor akan bercuti pada kedua-dua hari berkenaan. Sebelum ini, Jabatan Meteorologi Malaysia Johor meramalkan cuaca hujan pada Khamis dan Sabtu di sebelah pagi dan petang. Sementara itu, Setiausaha Bahagian Kanan Pengurusan di Kementerian Ekonomi Dr. Nur Azlina Arifin berkata, kementerian itu sebagai kementerian penaju berharap pengunjung yang hadir pada program Madani Rakyat 2024 Zon Selatan memanfaatkan peluang untuk mendalami setiap usaha kerajaan dalam membangunkan ekonomi negara menerusi kerangka ekonomi madani. Penting untuk mereka faham supaya mereka tahu bahawa sebenarnya dah banyak kerajaan lakukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat Malaysia terutamanya. Dan pada masa yang sama, kita bawa sendiri perkhidmatan-perkhidmatan touchpoint kerajaan. Kita ada sebanyak 175 secara langsung. Tumpuan Program Madani Rakyat 2024 edisi Zon Selatan akan terarah kepada amanat dan pembentangan laporan setahun ekonomi madani oleh Perdana Menteri pada Majlis Berasmian Penutup Sabtu ini.